Coba Rud, ini yang nanti operator nih. Coba. Kencing ini ya? Udah kencing. Nggak usah. Apa? Ini kita geser aja nih. Kalau udah, tinggal diangkat aja. Kok gitu, ada bunyi sih. Subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan klik subscribe, kalian support channel ini. Nah, ini kan yang bawah ya? Belum lah. Belum itu, belum. Cara makannya biasanya pasin aja belakangnya dulu. Baru kita tekan sampai bunyi. Ketika mesin tidak dioperasikan atau dalam keadaan mati, tampilannya seperti ini. Yang terpasang di head nantinya kayak TPC cleaner buat perawatan. TPC tintanya ada ini di luar, nggak kita tahu kalau mesin dalam keadaan mati. Kita mau ngidupin mesin, paling pertama kita buka nih jepitan pembuangannya. Selanjutnya ketika udah kita lepas selangnya, langkah selanjutnya kita standby-in catheter tintanya nih. Kita ganti satu persatu nih. Yang paling kanan di sini nih urutannya, kita pasang di paling kiri. Kita buka satu, pasang satu ya. Nah, udah terpasang. Langkah selanjutnya kita buka nih rannya. Posisi di bawah ini posisi tertutup, ran tabungnya kita atasin, dan tutup tabungnya juga kita buka semuanya. Jadi ketika mau kita operasiin, tutup tabung harus terbuka semuanya. Nah, kita buka operasi harus terbuka setiap operasi ya. Sebelum kita simulasiin cara nge-print, saya mau jelasin tentang software yang kita pakai dulu, media cetak. Ini aja. Nah, software yang kita pakai namanya software Acrolic. Nantinya sebuah peninggalan yang menjelaskan seperti ini. Cuman yang kita pakai cuma satu yang ada di dalam Acrolic White versi 7.0. Woi, ngapain? Selain karyawan orang masuk. Woi. Ini guys, ini om kita nih. Dia ngerokok sekarang harus diawasin sama anaknya, makanya ngumpet. Makanya dia ngumpet terus ngerokok sekarang. Udah enggak dibolehin ngerokok di rumah, domelin anaknya. Karena usianya udah lanjut, guys. Udah BS. Udah putih semua rambut itu. Bau tanah gitu. Udah bau tanah, bikin orang gerak. Ini kita ruangan perakitan. Ada AA, ada Randy, ada kepala gudang loh, kepala ini perakitan. Nah, ini guys nih, ini ngumpet nih, ngerokok nih, biar jangan diomelin sama anaknya. Nih. Rambutnya baru tuh. Dincet. Baru. Kira-kira gambar mau kemana yang biar kerah biasa sih. 4 jari 2 kerah lah. Kelihatan yang ini. Kita ngecek. Setelah itu kita tutup pakai teflon. Bapaknya juga dapat teflonnya. Ini ukuran swaples yang kita dapat ya? 38x38 dimensinya.
nantinya kita pakai suhu kita setting maksimal 165, baik untuk digunakan di suhu 160. Biasanya kita kasih 60 detik. Buat awal, ini kita press pertama 30 detik. Lanjut udah 30 detik, kita angkat. 30 detik buat ngerapin dapnya aja. Karena kita mau ngebuti kalau suara gelap, butuh dasaran putih, kita semprotin cairan treatment nih. Baru juga dapat semprotannya, sama cairannya 200 ml. Semprotin di bagian yang mau dipilih, kira-kira gambar sebesar apa, semprot dulu. Kalau udah disemprot dan yakin rata, kuas satu arah, ngambang aja. Kita tutup lagi pakai teflon. Selanjutnya kita press 40 detik. Tadi pertama 30 detik, 40. Jadi kalau pengeprinan, nanti bekas pressan udah ada tandanya nih. Jadi enak kita langsung tarik aja. Kita pasin di bibir tatakannya. Misal kita mau segini, segini atau lebih bawah. Pokoknya yang area merah itu ujung ini kan ya? Benar. Kalau udah kita pasin, baru kanan kiri kita timbang tiap sama tiap di sini. Lalu lihatin lurus, baru kita jepit pakai frem dari belakang dulu. Ya, kita lagi kedatangan tamu training dari mana nih, Pak? Dari Karawang. Dari Karawang. Ya, Kecamatan Kelari. Kecamatan Kelari. Desa dengan Pancawati. Desa Pancawati. Dengan Bapak siapa nih sebelumnya, Pak? Saya dengan Oyo Sunario. Bapak Oyo Sunario. Ini Rudi Tia Karbala. Abang Rudi. Sama itu. Satu lagi? Dari pendamping desa Pak Jainal Abidin. Bapak Jainal Abidin, langsung dari Karawang datang nih, Pak, tadi ya. Beli mesin DTG. Beli mesin DTG. Tahu IB DTG dari mana nih, Pak? Pertama ya, saya lihat-lihat di YouTube, memang butuh pengen inilah, pengen apa namanya? Pengen tahu seperti apa sih DTG. Gitu akhirnya saya lihat di YouTube, kebetulan pas ketemu alamat website ini, IB Production itu. Mm-hmm. Terus yang bikin tertarik terus sampai akhirnya datang ke sini apa nih, Pak? Kan banyak juga nih produsen DTG lain nih. Ya banyak sih, cuman ya pertama ya kita dari jangkauan jarak ya. Keduanya sepas saya lihat ya emang pertama kita butuh dekat dulu lah kalau ada apa-apa gitu. Terus dari fasilitas servis juga saya komunikasi dengan PLN ya. Nggak terlalu ribet gitu, dalam arti nggak ribet tuh ya. Dia selalu ready gitu ketika saya WA jam berapapun dia balas servisnya. Dan mudah-mudahan kedepannya ya itu saya harapkan gitu loh. Pendampingan selamanya gitu. Sementara kan kita pemula nih, yang tahu ya istilahnya fungsinya kita mau buka usaha percetakan khusus di kaos. Untuk gunanya itu ya paling sementara karena emang pemula ya sementara kita acuan untuk percetakan kaos. Ya makanya cuman kan saya lihat di website itu katanya bisa ada teflon apa ya, triplek, bener nggak gitu loh? Ketika saya buka di website IBA itu emang selain dari bahan kaos katanya bisa ya ada triplek, itu bener enggak gitu loh. Terus selain kaos gitu cuman kan makanya saya tertarik datang tuh pertama ya ingin melihat langsung, keduanya ya itulah punya keinginan percetakan kaos. Sebelumnya Bapak udah pernah punya sablon? Dulu saya pernah yang manual. Manual cuman tidak jalan karena itu sama si program itu juga ya, cuman nggak berjalan. Yang selama ini kita jalani ya di fotokopi ini, usaha fotokopi juga ya ingin melebarkan usaha lah, barangkali masih nyambung dari fotokopi. Kita sering printer cetak, termasuk dari cetak undangan kita masih berjalan, terus cetak banner masih. Nah, makanya kita ingin saya di kaos. Oke, Pak. Terima kasih nih, Pak, ya. Siap. Semoga sukses, Pak. Amin. Dan saya harapkan dari IBDTG juga ya, IB Production tetap dampingi kami. Siap. Karena kami juga masih pemula. Oke. Siap. Siap. Halo, guys. Ketemu lagi nih sama IBDTG Production. Kali ini kita kedatangan tamu dari Karawang.
pemerintahan kota Kabupaten Kerawang, guys. Ini guys. Pemerintah Kabupaten Kerawang, guys. Muat. Desa Kancawati Klari. Pemerintahannya ordernya ke kita, guys, ke IBDTG, IB Production. Kita atur dulu nih, guys, tempat-tempatnya. Wow, terus duluan diangkat kemana? Kelawang. Lari, Kelawang, Kelari, guys. Kita angkat nih. Hotpressnya dulu. Kita angkat hotpressnya dulu, guys. Baru mesinnya. Bagi kalian mau usaha sablon digital, nih mesin ini, guys. Mesin kita ada nih, DTG A3 Epson, guys. Ini mesinnya, guys. Ini mesinnya. Mana? Kerawang. Kerawang. Kelari. Kelari, Kelari. Guys, mesinnya kita angkat. Setelah training dibawa pulang. Lo kenceng lo anunya. Nah,